kenapa? Pasti mau minta miku. Ya ampun, gak mungkin lah gue minta mie lo. Justru gue datang ke sini. Oh. Apa itu? Martabak Yes kesukaan Boni. Nih, ambil. Kamu pasti ada maunya. Kok tahu sih? Apa maumu? Jadi gini, untuk malam ini, si Embel Gedes itu tidur di rumah lu lagi ya? Enggak, bisnis kita udah selesai. Ya, kenapa sih, Mul? Tolong dong, malam ini aja. Ya, oke? Okay? Ayolah. Tapi dengan satu syarat. Apa, Mul? Bayarin Mini. Hah? Bayarin Mini. Cuma mie. Cuma mie. Kok banyak sih? Ah. Kamu ini nyusahin hidupku. Bodimu gede. Capek aku. Sampai kapan aku nungging-nungging naikin kamu? Gak betah. Apa, Mi? Papi lagi ngapain sih? Ini loh. Ngomongin si Embel Gedes ini loh. Bodinya gede. Capek. Mami pikir papi lagi ngomong sama cewek. Cewek apaan? Papi. Mendingan hari ini gak usah ngojek aja. Ya ngojek dong. Papi harus membeli sesuap berlian. Jadi nanti makannya pakai berlian. Ya udah deh, ngojek aja ke sana. Tapi papi. Kalau disuruh pulang, pulang ya. Ya. Lihat ntar ya, Mi. Kok gitu sih? I love you. Missy, Mi. Aduh. Susah kan, Mi? Dul. Sel. Alhamdulillah, akhirnya lu berubah pikiran juga dan gue secara pribadi mengucapkan selamat datang kembali di OKC. Gue kesini cuma mau ngembalin ini doang. Sel. Sel, jadi lu masih marah sama gue? Apa sih, Sel? Sel. Dengerin dulu. Ih, apa sih? Sumpah, gue gak ada niat sedikit pun untuk membocorin ini sama tante lu. Lagi pula gue gak tahu kalau penumpang itu adalah tante lu. Beneran, sumpah gue gak tahu. Makanya jadi orang tuh jangan so akrab sama penumpang. Jadi ember kan mulut lo. Minggir! Minggir! Mawar, masak apa hari ini? Bunda. Biasa, Bun. Masakan spesial. Masakan tanggulan. Paling juga ini nih, tumis kangkung ame tempe orek. Bunda mau masak apa? Bingung juga nih. Gasnya habis. Oh iya, apa ya? Bunda kalau gas habis mah gampang. Telepon aja warung, nanti dianterin deh gasnya sampai rumah. Bunda kan takut, nggak biasa. Kan kalau nggak pas masangnya kan bahaya. Bunda mah kayak orang win banget dah. Bisa, dia datang bilang sama abangnya. Bang, tolong dong pasangin. Jeglek, dia nyala. Masak deh bundanya. Oh gitu? Hah? Jadi 35 ya? Mawar kenapa? Bunda, ini tuh lebih kacau daripada gas tau gak, Bunda? Ada polisi datang ke kampung kita. Duh, jangan-jangan kampung kita. Mana? Jangan gerak. Di gue nih. Mana? Itu. Itu kan tetangga baru. Suaminya yang kemarin itu tuh. Dia memang polisi. Oh. Kamu kenapa? Ikut Mawar. Dek. Tadi sempat ketemu sama Sally gak? Mbak Sally? Iya. Emang Mbak Sally ke kantor, Mas? Tadi katanya dia kesini mau balikin sisa masker dan juga hair cap.
Masa gak ketemu? Enggak. Atau mungkin pas Mbak Sally datang ada yang lagi ke toilet, Mas. Mungkin. Tapi Mas Ana berhasil gak bujuk Mbak Sally untuk balik lagi ke sini? Belum berhasil. Ya. Halo? Halo, Mbak Sally? Iya, Dek. Kenapa? Mbak, tadi Mbak Sally ke kantor ya? Kok gak nemuin Ade sih, Mbak? Gue buru-buru, Dek. Soalnya gue lagi mau nyari kerjaan. Apaan sih? Apaan apa, Dek? Enggak, Mbak. Bukan apa-apa. Ini loh, Mas. Mbak Sally butuh kerjaan baru ya, Mbak? Iya kayaknya nih. Atau mungkin gue balik ke tempat kerjaan dulu kali. Mbak, Ade punya info kerjaan sih, Mbak. Boleh, boleh, Dek. Iya, Mbak. Nanti Ade emailin ke Mbak Sally ya. Makasih ya, Dek. Bye. Dah, Mbak. Apaan sih? Ngapain lu kasih? Hah? Ya emang kenapa? Nanti kalau misalnya dia terima, terus dia gak bakal balik lagi ke sini gimana? Kok iya ya? Mas. Iya. Oh iya. Ntar kita pikirin lagi deh. Pi, udah yuk cepetan masuk ke dalam. Ntar polisinya datang lagi loh. Kenapa? Ini Mi, polisinya panjang umur. Selamat sore Pak Mulyadi. Ya Pak, saya Mulyati. Dan ini Mawar istri saya. Pak, emangnya suami saya salah apa sih? Bapak kenal orang di foto ini? Ya Pak, itu developer perumahan yang saya beli. Perumahan apa ya Pak? Masih dalam bentuk tanah Pak. Iya, di daerah Depok. Tanah itu adalah tanah sengketa. Orang ini hanya mengaku-ngaku saja. Dia mengaku developer, alias penipu. Terus, uang DP suami saya gimana Pak? Jadi saya ditipu. Silakan Bapak ikut dengan kami ke kantor untuk membuat laporan korban. Pak, jadi suami saya dibawa? Benar. Silakan Pak. Papi. Papi. Papi! Kira-kira si Mul kena kasus apa ya? Gak nyangka. Atau jangan-jangan si Mul itu jaringan teroris? Kardus itu jangan-jangan bukan penggorengan tapi bom!